Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada buah Ramadan itu adalah takwa. Takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharapkan kepada kita takwa yang sungguh-sungguh itu ketika Nabi sedang berkhutbah seusai haji wada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu khamsakum. Salatlah lima waktu. Artinya bagaimana Nabi memesankan kepada kita ketika dapat sifat takwa dalam ketakwaan sungguh-sungguh. Kata Nabi, salatlah sungguh-sungguh. Salat sungguh-sungguh yang bagaimana kita jaga, kita rawat, kita perhatikan. Imam Az-Zarnuji menukil di dalam kitab Ta'lim-Ta'limnya yang dimaksud dengan salat iqamati salah bitta'zim wal khusyuk, dengan ta'zim dan khusyuk. Oke, coba kita lihat. Adakah ketika kita salat lima waktu itu benar-benar mengharap kebesaran Allah, benar-benar rasa hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ta'zim yang pertama, yang lima waktu kita jaga di awal waktu berjamaah di masjid atau di musala. Dari pakaian yang menggunakan pakaian yang rapi, tidak cukup dengan baju oblong. Baju oblong, baju kaos, tapi celana jin ketika rukuk dan sujud kelihatan celeng di belakang. Tapi ketika kita salat seperti itu, tidak ada rasa ta'zim, tidak ada rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan pakaian yang bagus, kalau perlu pakaian yang termahal sekalipun, karena yang kita hadap itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua kata Imam Az-Zarnuji, salat yang sungguh-sungguh itu adalah bil khusyuk. Khusyuk jarawat jawarih wal khusyuk jawarih, anggota kita, wa hudurul qalbi, dan hati kita hadir. Apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, itu yang ada di dalam hati kita, itu yang ada dalam pikiran kita. Puncak daripada salat yang sungguh, puncak daripada salat yang sungguh-sungguh itu ketika kita sujud, kita antukkan kepala yang mulia ini, kita sujud kepada tanah. Pada di otak kita, di kepala kita ada ilmu, ada pemikiran, ada harta, ada pangkat, ada popularitas, ada peci. Bahkan tidak ada yang bisa memegang kepala kita kecuali orang yang tukang cukur saja, saking mulianya. Tapi ketika salat kepala ini kita sujudkan ke tanah, mulut kita berucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mulut, tapi hati kita merendahkan diri. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Engkau yang maha tinggi ya Allah. Tapi hati kita berbicara ketika kita sujud, aku ini hina ya Allah. Rendah, tercela di hadapan Engkau. Maka mulut kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu makna sujud. Kalaulah sujud saja kita melaksanakan seperti itu, maka rukun yang satu ini, walaupun yang tempat yang rukun-rukun yang lain tidak sampai hati kita untuk khusyuk, tapi sujud ini sudah diterima, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaili adabiha wujubiha wasunaniha, semua adab-adab salat, wajibnya, sunnahnya, adabnya, tahu kita ketika kita salat bagaimana yang membatalkan, bagaimana yang mengurangi. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sumu bi syahrakum, yaitu puasalah di bulan engkau. Apa maknanya? Ketika kita
berpuasa di bulan Ramadan, puasanya sungguh-sungguh. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan jawari, hati, mata, mulut, pikiran kita. Kalau hanya menahan makan, binatang juga bisa. Tapi ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala puasa yang sungguh-sungguh itu, seluruh anggota kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah puasa kita, kalaulah anggota tubuh kita ini berpuasa sungguh-sungguh, itulah nantinya akan berbuah sifat takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.